Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo Bu Mat. Nama saya Alessia Frilian. Saya ditemani sama adik saya, namanya Alcantara. Sekarang kita memperagakan cara membaca buku yang baik. Pertama, kita harus duduk di kursi yang tegap. Jangan membekuk ya teman-teman. Kedua, kita memakai lampu yang terang. Kita tidak boleh membelakangi cahaya. Lalu kita buka bukunya pelan-pelan. Menggunakan tangan kanan ya teman-teman. Sudah. Cahayanya harus terang ya ke arah buku, agar mata kita tidak sakit. Ayo kita mulai belajar. Dadah. Bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain dan yang tidak boleh disentuh orang lain. Kalau bahu, tangan, dan kaki boleh disentuh orang lain. Kalau mulut, dada, kemaluan, tatap tidak boleh disentuh orang. Sekian cerita anggota tubuh Cia. Dadah.